Ya, saya berada di depan Gunung Gelis, Kampung Cisepan, Desa Ciracas, Kiara Pedes, Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para pemirsa Purwakarta TV, saya berada di Kampung Cisepan, Desa Ciracas, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya hari ini sangat senang sekali bisa berkunjung di suatu tempat yang sangat indah dan sangat sejuk suasana. Suasananya tampak di belakang saya ada sebuah gunung. Namanya Gunung Gelis katanya warga sini, dan di sekitar sini ada tempat pemandian atau kolam renang di sebelah timur. Ciri khasnya di pemandian ini ada air panasnya. Kita akan mencoba di sana, bisa renang, kita berendam untuk menyehatkan badan katanya. Begitu laporan dari saya untuk Purwakarta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan tempat wisata. Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, jati luhur situ warna yasa, jadi tempat paninengan Purwakarta jaya di buana. Numantak peta genah menah tumanina, mengket sahate ngahijikan duduluran. Ya pemirsa Purwakarta TV, saya sedang berada di Ciracas, Kecamatan Kiara Pedas, berbatasan dengan Kabupaten Subang ya. Di sebelah sana itu sudah daerah Subang. Ya pemirsa, hari ini saya berada di kolam renang Tirta Mustika, Kampung Desa Ciracas, Kecamatan Kiara Pedas, Purwakarta. Ini airnya anget pemirsa, mengandung belerang. Oh, ada tempat lesehannya juga nih. Wah, nampaknya ada tamu ini. Dari mana nih, Pak? Saya dari Pleret, Pak. Dari Pleret. Nah, ini ya. Dari Manis dua orang. Yang ini dari Gunung Cupu nih. Oh, dari Gunung Cupu ada? Ya, ada ini dari Gunung Cupu nih. Wah, kebetulan ya, Pak ya. Ini ya. Lagi santai kayaknya, Pak. Iya, itu dari Jawa tuh satu. Bapak dari mana, Pak? Gunung Cupu, Pak. Dari Gunung Cupu. Jauh juga ya, ujung Pleret sana ya. Selatan, Pak. Kalau Bapak ini dari mana, Bosku? Saya dari Cianjur. Wah, dari Cianjur. Ya, Ulujang Sumping, Pak, di Desa Ciracas, Pak. Nah, kalau ini Bapak dengan siapa nih? Dari mana nih? Saya kalau panggilan Gaul Debs. Oh, Debs. Kadang-kadang dipanggil Jack juga. Nama asli Nurah Sajati dari Bandung. Dari Buah Batu. Buah Batu ya. Itu yang dimakan apa nih, Pak? Roti bakar. Oh, yang dimakan ini roti bakar, Pak. Enak, Pak. Mantap. Jengin-jengin roti bakar. Ini kopinya yang belum datang nih. Nah, kalau ini sedang asik bermain laptop, Bapak ini dari mana nih, Pak? Oh, saya dari Purwakarta, Pak. Oh, dari Purwakarta. Maksudnya dari Kabupaten Purwakarta. Yang ini dari Jogja, Pak. Oh, dari Jogja? Iya, dari Jogja. Jogjanya seru. Jogjanya nanti, Mas? Jogjanya Sleman, Pak. Sleman, ya. Ini kesini ngapain nih? Dalam rangka apa nih? Dalam rangka rekreasi ya, Pak. Rekreasi ya? Iya, rekreasi. Oh, bawa rombongan rupanya, Pak? Bawa rombongan tuh, baru di penginapan semua aja, Pak. Oh, iya. Satu bis. Satu bis, ya? Iya. Luar biasa. Satu bis perapat. Ya, selamat berlibur, Bapak-Bapak. Semoga menyenangkan. Ya, tak pengin dulu intinya.
Airnya hangat di mana, Bos? Ini. Di toilet maksudnya? Nih. Oh, di sini. Ini. Oh, berani. Oh, iya ya. Ya, dalam enggak ini? Baik, 1 meter. Jadi saya ngarenem sini. Enggak apa-apa bawa letaknya, emang maliran kan. Kan bomnya kalau beleran tuh. Iya. Obat nih. Enggak gatal. Bro ya. Ah, bro. Hah? Bro. Bro ya. 1 meteran. Berapa meter nih? Oh, akar, Pak. bukan akar. Nah, ini akar. Deh. Enak kalau sore ini. Airnya karena kotor karena emang musim hujan ya. Bukan karena terjemur airnya karena tercampur oleh belerang seperti ini. Enggak kayak Ciater maksudnya gitu. Oh, beda. Kalau Ciater kan dari air yang pegunungan longsor. Ini dari bawah sana. Beda. Taman Sri Baduga, Taman Pancawaru.